akhirnya sampai juga di penghujung tahun 2021. Nah, waktunya untuk kita liburan. Oke, kebetulan nih hari ini kita hunting di daerah Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog kita di Angga Arista Official. Angga! I love you Angga! Hari ini kita ada di Hotel Astor Ancol. Tentunya kawasan itu pasti dekat sama Ancol ya. Namanya aja udah Ancol. Nah, kali ini di sini kita spesial banget nih, lagi ngajakin si kakak buat liburan di weekend ini. Jadi untuk kalian yang penasaran banget nih sama Hotel Astor Marina Ancol ini, yuk ikuti review kita. Ayo kita review kamarnya. Nah, kita mulai dari bathroomnya. Nah, di sini biasa tersedia komplemen-komplemen kayak pasta gigi, sampo, sabun. Nah, ini showernya. Oke, nah ini ada hair dryer juga. Nah, kita masuk ke ruang tidurnya. Nah, ini standar hotel bintang 4. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk desainnya. Nah, ini pemandangan malam ya. Cukup indah karena kita lihat langsung ke pusat kota. Di ruangan hotel ini terdapat mini living room loh guys. Ada kitchen setnya juga. Jadi kalau buat kalian yang untuk manas-manasin makanan, untuk bikin kopi atau teh, itu bisa banget di sini. Dan satu lagi untuk nilai plusnya di sini, ruangan di sini selalu didesinfektan. Jadi untuk kalian jangan khawatir ya. Hotel Astor Marina Ancol ini pas banget untuk staycation kalian di sini yang jaraknya itu hanya 3 menit dari gerbang Ancol pintu utama. Tempatnya itu strategis untuk kalian cari makanan, cari cemilan itu kalau malam tuh strategis banget di sini tempatnya. Pagi guys, waktunya kita breakfast.
Oke, kita lagi menuju ke restorannya. Oh iya, untuk kalian yang bawa anak usia di atas 10 tahun, itu nanti kita kena charge untuk sarapan sebesar Rp100.000. Ngeburuk mau apa? Atau mau ditambah sosisnya? Sosis atau baked beans yang mau nyobain? Boleh ya. Pas aku omelet dong. Omelet ya? Oh, iya. Ada di finalnya, Pak? Iya, satu sama wedgesnya aja. Sama gak usah itu aja. Gimana? Enak. Ini dikupas dulu ya sosisnya. Oh iya. Nggak usah, aku mau dong. Lagi bapak. Iya. Aku mau nasi gorengnya. Mau nasi goreng? Iya. Cukup bapak? Cukup. Boleh. Ya. Breakfast sudah selesai. Yuk, kita renang. Masa gitu? Ini kancingnya. Pemanasan dulu. Thank you.
Pemanasan apa? Apa buat lak pinggang doang, nggak jelas. Saatnya check out. Jadi untuk kalian yang ingin berpergian kemana aja, selalu patuhi protokol kesehatan dan dijalankan. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer dan kayu putih. Jangan lupa. Untuk kalian, kalau ada saran untuk kita ataupun tempat-tempat yang harus kita kulik di mana, kalian boleh komentar ya di kolom komentar yang ada di bawah sini. Jadi nanti kita bisa review untuk di vlog kita selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum.